It's that let you go, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Dan hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya servis ponsel. Di sini saya akan mengajarkan trik servis ponsel ganti tombol power on off dan volume pada Asus Zenfone 5. Ini tombol volumenya ya, atau tombol power on off Asus Zenfone 5. Ini harganya murah, sekitar ya mahal-mahalnya sekitar 30-an ribu sama ongkos kirim. Saya beli online via Shopee ya, di marketplace Shopee. Dan ini handphonenya sudah rusak ya, alias nggak ada tombol power on off nya dan ini sudah saya modifikasi tadi untuk menghidupkannya dengan menggunakan tombol ini. Jadi saya modifikasi dengan tombol ini agar tetap bisa dipakai sebelum membeli tombol. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan satu buah obeng dan spare partnya, ini tombolnya. Langsung yang pertama kita matikan. Oke, sudah mati, langsung kita buka casingnya. Oke, jika sudah kita singkirkan bautnya, lalu kita buka casingnya dari belakang. Terlepas. Kita masukkan kembali. Ini kita buka. Ini jemperan saya jemper untuk bisa dihidupkan. Ini kita buka yang baru. Kita ganti dengan yang baru. Kita buka dulu lemnya. Lalu kita masukkan. Kita rekatkan lemnya. Oke, jika sudah kita pasang kembali casingnya. Sebenarnya cukup mudah ya. Sebelum dibaut kita uji coba, kita nyalakan.
belum menyala ini. Kita buka lagi. Masih belum menyala. Seharusnya menyala, ini kenapa tidak menyala? Apa kurang kencang? Kita dorong pakai pinset ya. Oke, nyala. Kita rekatkan kembali. Jadi tadi kurang nempel konektornya, jadi sehingga kabelnya tombolnya nggak mau dinyalain. Sekarang sudah menyala. Kita tutup kembali. Sekarang akan kita coba tombol-tombolnya. Oke, kurang lebih pemasangannya seperti itu tadi. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.